Nah, 9.20 kejadian ini dilaporkan ke gugus tugas COVID-19 provinsi, tetapi kurang lebih jam 9.45 tiba-tiba rombongan massa kurang lebih sekitar 50-an sampai 100 orang datang tiba-tiba masuk di ruang perawatan mengambil jenazah. Hasil pemeriksaan ditambah dengan gejala klinisnya ada indikasi bahwa almarhum ini terinfeksi. Indikasi terinfeksi. Sehingga diputuskan untuk dirawat di ruang isolasi. Dengan rencana pagi ini dilakukan pemeriksaan swab.